akhirnya ini adalah kandang jadi dari Dino Mirex Gigas ya teman-teman. Noh, udah kita tambahin moss sama tanaman-tanaman lainnya. Lihat noh, tanahnya kita sengajain basah karena emang Dino Mirex itu semut lembab ya. Dia bukan kayak semut-semut lain yang lembabnya tuh, dia bener-bener lembab banget. Dan suhunya itu harus bener-bener stabil, karena kalau suhunya nggak stabil dia bakal mati teman-teman. Noh, lihat ya, cakep banget tuh. Moss ada, tanah ada, kayu ada. Nanti dia tinggal pilih dia mau founding atau pembangunan kolam di mana. Di tanaman bisa, dalam kayu bisa, tanah bisa. Nah, di mana-mana ya sarangnya. Mantap teman-teman. Nah, kita nanti juga sediain lampu buat display ya. Cakep benar. Nah, teman-teman, aku tuh bosan teman-teman nungguin semutnya nggak nyampe-nyampe. Aku jadi takut mati di perjalanan ya. Aduh, doain nih semoga semutnya sampai rumah aku dengan selamat. Nanti kalau nyampe kita review lagi ya teman-teman. Doain selamat. Oke teman-teman, setelah tadi kita tunjukin bagaimana kandang jadi dari Dino Mirex Gigasnya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ya, aku ingetin juga follow IG aku. Ada di bawah sini namanya nino.turtle.king. Di follow ya kalau kalian mau tanya-tanya seputar semut atau kura, boleh tulis di kolom komentar atau DM IG aku juga. Oke teman-teman, see you di next video. Bye! Halo para tergeng atau subscriber dan tertuking. Nah, jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Tertuking. Oke teman-teman, thank you tergeng.